Bagi Anda yang akhir pekan ini mau mengajak keluarga berlibur bersama hewan, dua lokasi ini mungkin bisa jadi referensi Anda. Di Serang, Banten ada kebun binatang mini, di mana anak-anak bisa mengenal dan juga memberi makan berbagai binatang dari jarak dekat dan mengetahui cara kehidupannya. Nah, atau bisa juga ke kebun binatang Seruling Mas di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang kali ini kedatangan sepasang gajah Sumatera yang langsung memikat hati para wisatawan. Berlokasi di Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, kebun binatang mini ini memiliki banyak koleksi aneka satwa, mulai dari yang jinak hingga buas. Kuda poni asal Belanda, burung makau, monyet, kura-kura, kelinci, ular piton, dan beraneka jenis ayam. Selain melihat beragam jenis hewan, di sini anak-anak juga diajak berinteraksi langsung dengan satwa, sehingga mereka bisa belajar untuk memahami perilaku, jenis makanan, hingga cara menjaga dan merawat hewan. Selain itu, ada pula kegiatan berkuda, bermain di taman bermain, hingga workshop mewarnai. Untuk tiket masuknya, pengunjung cukup membayar Rp30.000 untuk dewasa maupun anak-anak. Ngajak-ngajak liburan anak sini. Seru sih tempatnya cukup terjangkau ya dari rumah. Kebetulan kan saya dari Serang, dekat dari rumah. Selain itu, harganya juga terjangkau. Anak-anak juga pada senang sih dibawa ke sini. Perkenalkan, ini dia Roxy dan Shewong, sepasang gajah Sumatera penghuni baru kebun binatang Seruling Mas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski baru tiba pada Sabtu pagi dari Mason Elephant Park and Lodge Bali, kedua gajah ini sudah bisa beradaptasi di tempat yang baru. Bahkan sudah diajak jalan-jalan di area kebun binatang. Ya, Roxy dan Shewong merupakan gajah yang sudah jinak, sehingga sudah terbiasa dengan keramaian para wisatawan. Kedatangan dua ekor gajah ini pun langsung menjadi perhatian para wisatawan. Pasalnya, sudah hampir 10 tahun kebun binatang Seruling Mas ini tak memiliki koleksi gajah setelah dua ekor gajah sebelumnya mati akibat keracunan dan tersengat listrik. Cukup menarik bagi saya pribadi ya, yang jarang kesini, terusnya jarang ke kebun binatang. Ini juga gajahnya cukup besar buat edukasi buat anak-anak, cukup bagus lah. Nantinya, para wisatawan tidak hanya melihat gajah, tapi juga bisa berinteraksi dengan hewan bertubuh besar ini, seperti memberi makan atau berfoto bersama. Jadi, mau ajak keluarga berlibur kemana akhir pekan ini? Tim Liputan, CNN Indonesia.